Bola dikuasai Aceh Muda. Saudara Pedi kali ini melakukan sih. Pedi timbang-timbang bola di sana sudah lakukan. Oh ternyata masuk hanya di terdiam area posisi lima yang bisa peroleh sehingga poin perdana di set yang kedua untuk Aceh Muda. Masih seorang Pedi kita lakukan pasang segera gecol angkat coba. Oh bola sisa mampu dimanfaatkan dan baik oleh Sapol sehingga poin terjadi satu melawan satu. Saka Rangga Rossi tamat kali ini lakukan juga pasang segera sebagai kembali angkat cemil kali ini bola kurik masih dalam permainan. Sapol colok saja mampu dikembalikan cemil angkat bola open sebentar tidak mampu dihadang oleh blocker tangguh yaitu saudara Bayu sehingga mampu menghasilkan cemil untuk Jack Banjar Jack cemil lawan tidak pasang sempurna Febi angkat Febi pukul keras namun terhadang oleh jaringnet sehingga poin terjadi 3 lawan 1 saudara cemil timbang-timbang bola looking set cemil di sana dan pelannya angkat bola. Oh Bayu kali ini terpukul Bayu menyumbangkan poin yang pertama set yang kedua. Kali ini juga Bayu dari Jawa timang-timang bola di sana sudah dituju dari sini Madubi angkat kemih kali ini akan sempat kumpul hanya oh tidak tuju saja namun bola melebar sehingga poin bertambah untuk Jawa Besar 3-1. Masih saudara Bayu sudah lakukan Bayu oh ternyata pengamatan yang kurang sempurna dari saudara Bayu sehingga poin pertama untuk GVC 4 melawan 3. Masih Bayu sudah lakukan Bayu masih GVC sempurna kali ini. Oh ternyata Guntur tidak mampu karena mungkin bola yang kurang enak sehingga Guntur tidak mampu menyelamatkan bola. Poin bertambah 5 melawan 3 Bayu. Ya, sementara wasit kita melakukan pertandingan masing-masing. Ia dilanjutkan kembali Bayu. Kira Bayu lakukan semuanya besar di sana. Namun hanya dibiarkan saja oleh Triko. Pemainan dari masa kali ini hingga menghasilkan angka untuk CVC 6 melawan 3. Bayu lakukan Bayu sudah lakukan di sana. Pasang semuanya Bayu angkat cening masih dengan Triko. Oh ternyata mampu dibaca oleh blocker umat dari CVC sehingga menghasilkan angka 7 melawan 3 masih saudara Bayu. Bayu lakukan shooting di sana sudah dilakukan tidak angkat bola cemil kita yang dituju ternyata masih oh tidak mampu kita untuk menyelamatkan bola sehingga mampu menambah 8 untuk gol yang pertama. Kembali ke lapangan terpaut cukup jauh di bawah kali ini JVC menguasai bola saudara Bayu cuma dua bola baru yang sudah dilakukan pasing saudara Tripok angkat cemil bola sisa masih terus oleh saudara Tripok angkat bola satu pukul keras masih mampu dikembalikan Tepi pukul di sana masih mampu dikembalikan angkat oh tuh maksudnya namun terpaksa kami jual di udara dengan menangkan oleh Gujong mampu menambah angka di GVC 9 melawan 3 masih Bayu kali ini. Bayu timang-timang bola lakukan sudah dilakukan angka pitok kali ini tidak dilakukan oh ternyata tidak diberikan oleh wasit karena dia enggak double passing dari surat pitok cukup jauh gap selisih daripada perolehan angka atau poin dari GVC terpaut 7 angka. Kembali ke lapangan kali ini masih saudara Bayu. Bayu timbang-timbang bola Pedi yang dituju pasang bola sempurna masih bisa selamatkan Vipol di sana tapi ternyata tidak mampu melawatkan bola sehingga poin terjadi 11 melawan 3. Bayu timbang-timbang bola Bayu rutin set Bayu di sana pasing sempurna Dedi angkat bola putra berdua
kali ini gambar angkat bola ke Febi yang dituju, pelasin saja Febi angkat debil, kali ini tripok yang dituju, ternyata tripok kali ini tidak mampu melakukan bola, terhadang oleh blocker Bayu, saudara Gejong, masih saudara Bayu, kira-kira siapa yang dituju, sudah lakukan, pasang ke sempurna Febi, masih selamatkan Febi, pelasin di sana, pasang terjadi, oh ternyata pasang kurang sempurna dari saudara Bayu, mengibatkan poin tertunda untuk Aceh Muda Banjarja, bukan dari Banjarja terbit. Sudah lakukan passing sempurna centren, angkat bola, bola kali ini berhasil, saudara Gejong mampu menembak angka 13 melawan 4. Saprol, langkah Saprol kali ini terhalang oleh Zarinet sehingga poin gratis diperoleh Aceh Kabuda Banjarja 5-13. Tripok melakukan tripok, pelanggarannya bola, pasing sempurna, oh masih terjadi Caming kali ini angkat bola, Debi open side, Debi masih dapat dikembalikan oleh Bero Adi, bola sisa dari Cengre, mati mencang tajam ke sisi kiri lapangan dari bola Aceh Kabuda Banjarja 14-3. Debi sudah lakukan Debi, oh maksudnya bola sisa, namun hanya colek saja, mampu masalah angka untuk Aceh Kamuda 6-4. Saudara Dedi dari Aceh Kamuda tema gemang bola rutin sepuluh pasing cengkering dengan sempurna, oh berlaku terjadi, tidak mampu diantisipasi oleh anak-anak bola Aceh Kamuda Banjarja 15-6. Kukur dari Gomesu Kejong kali ini gemang bola sudah lakukan pasti semuanya Debi angkat Debi terus tajam sana mampu dikembalikan, ternyata gambar salah pandangan Bayu masih mampu dikembalikan, sangat cinggul rupal saja di sana Gejong angkat bola, oh Bayu kali ini mampu menghasilkan angka kembali 16 TPO yang kedua, peserta yang kedua terpaut 10 angka. Kembali ke lapangan, terpaut cukup jauh, mampu ke Aceh Tak Muda mengimbangkan kedudukan kali ini, mulai dikuasai Gohusil, Kejong lakukan sudah, pasang segera Debi angkat bola kuit maksudnya dengan pelan, namun menghasilkan angka segera Debi, mampu merebut angka, yaitu 7-16 saudara Debi penuh teman-teman bola Debi sudah lakukan Debi passing seberang Gejong, angkat saudara Damar, maksudnya berlaku di sana, namun mampu dimanfaatkan oleh saudara Agus, sehingga poin terjadi, 17-7, Cengkreng kali ini, lakukan saudara Cengkreng, looping di sana, Debi passing sempurna, angkat cemil, bola kick maksudnya, masih dalam permainan, angkat Damar, Saprol kali ini, gerak tipu saja, angkat Debi, cemeng, oh, maksudnya cemeng menipu, daripada Saprol, sehingga, poin bertambah untuk GHC 18-7. Cengkreng Blotting Shop Cengkreng sudah lakukan passing sempurna tripod, angkat cemil open spek Baby kali ini hanya placing saja, masalah gambar maksudnya berlaku di sana, namun tidak mampu dimanfaatkan handbag oleh Agus, sehingga mampu terpindah angka untuk Aceh Kamuda 8-18. Baby kali ini lakukan sudah Debi, passing dengan anaknya, oh bola sisa Caprol, masih dalam permainan tripok kali ini, hanya melihat sisi kosong pada posisi 5, menempatkan bola dengan anaknya, mampu menghasilkan angka 9-18. Debi sudah lakukan passing sempurna Gejong, angkat saudara Damar, bola sisa maksudnya kali ini Caprol tidak memukul dengan keras, ceming kali ini balas ceming, gerak tipu saudara Damar, ceming bola, open spek tripok masih mampu dikembalikan Saprol kali ini, oh pukul keras terus tajam posisi daripada 4, mampu menambah angka untuk Gohusil 19-9. Setter dari Gohusil Damar Putri sepelakukan juga pasang sempurna Debi, cemil angkat bola sisa di palas bola sisa kembali kali ini eksekutornya adalah tripok, mampu menghasilkan angka
10-19. Cemil setor dan ekor muda melakukan juga satu passing sempurna angkat bola quick masih jalan namun hanya dibuang saja oleh seorang Agus mengibatkan poin bertambah untuk Cemil Banjarja. Cemil sudah dilakukan passing bola sempurna saudara Febi angkat saudara. Oh, itu hanya pelengi saja. Passing sempurna angkat Cemil di sana triple yang dituju namun prospek yang terlalu tajam sehingga hanya menyangkut di jaringnya sehingga pun terjadi untuk Kevin 20-11. Agus kembali tidak mampu melewatkan bola. Poin gratis untuk Absorta Muda 12-20. Tapi masih sempurna di Pero kali ini waktu yang sempurna mampu dimanfaatkan oleh Kecong sehingga poin pertama untuk Kevin 21-12. Sapro kali ini sudah lakukan passing sempurna coba beri maksudnya adalah keluar kali ini saudara Tobi sehingga poin pertama untuk Kevin 22-12. Ternyata Sapro tidak mampu melewatkan bola ke jarinya. Poin gratis kembali diperoleh oleh Tripok Banjarga. Tripok lawan Putung sampai sana. Ternyata pengamatan yang baik dari Sapro. Dibiarkan saja bola keluar. Poin terjadi 23-13. Terkaut cukup jauh sekali. Baby lawan sudah pasang bola sebelah Tripok. Tidak benar oleh wasit. Hingga poin 24-13. Hanya cukup satu angka saja. PBC mampu memenangkan di set yang kedua sekaligus Camping memenangkan pertandingan kali ini. Oh, ternyata melebar. Poin terjadi ACK Muda 14-24. Saudara Tegi berpusat di sana. Pasir sebenar Tegi angkat kamar. Bola sisa oleh Cengkreng namun keluar ke sisi kiri daripada jantung pertahanan ACK Muda Banjarja. Masih saudara Tegi timang-timang bola di sana. Sudah lakukan Tegi pelanggarannya bola pasir sebenar Sakrol. Oh, pantek di sana. Itu hanya colek saja mampu menyelesaikan tim daripada semifinal yang pertama. Selamat untuk Kevin Sevan Mental melaju ke babak final. Sementara ACK Muda Banjarja selamat juga atas peringkat juara tiga bersama. Ya, untuk pertandingan semifinal kedua akan dipertandingkan tim